Gayungan 1. Daerah Gayungan, guys. Garasi Bis Kalisari. Oh, ada bakso bujangan di sini, guys. Di daerah sini di Gayungan ternyata. Bakso bujangan. Daerah Surabaya. Lagi jalan Gayungan Kebon Sari. Gayungan Kebon Sari, guys. Di sini banyak sekali kantor-kantor ya. Kantor-kantor pemerintahan. Wow, ada kayak rumah adat Padang ya. Sebelah kiri saya. Oh, ancane. Oh, masjid, guys. Keren. Masjid yang apa ya? Anune arsitekture iku. Kayak rumah Padang, rumah adat Padang. Rumahan LVK, guys. Oh. Ada bangunan tua, guys. Gak digawe gitu ya. Jembatan layang LVK, guys. Bonsari, Gayungan. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Produk Gagal Adventure. Dan menyambung di video yang sebelumnya ya, perjalanan saya dari Krian ke Terminal Bungurasi. Sekarang saya dari Terminal Bungurasi mau jalan-jalan ke arah Surabaya. Surabaya mana? Nah, ikuti terus perjalanan saya, guys. Sekarang saya sudah ada di Bundaran Waru lagi. Kalau belok kiri ke arah Mojokerto, Krian, ke arah tol juga. Ini belok lurus, guys, ke arah Surabaya. Nah, ini Bundaran Waru, guys. Depan saya Cito. Wow, ruame. Belok kanan ya, guys. Soalnya kalau kok belok kanan, belok kiri, guys. Kalau belok kanan kembali lagi ke Sidoarjo Kota. Ambil kiri, paling kiri ya, guys. Karena jalur tengah buat roda 4, buat kendaraan besar, buat mobil. Nah, kita paling kiri. Ini jalan baru ya tengahnya. Nah, biar tumpuk blek lewat tengah. Macet ya, ini wis pinggir lagi dibangun malah wombo. Demikian ceritanya. Suasana di Kota Surabaya, guys. Ini wis masuki Kota Surabaya. Ini ada pertigaan ya, jalan kecil. Kalau belok kiri ke Gayungan, ke Masjid Al Akbar juga bisa di situ. Masih lurus terus ya. Terus ada gedung baru dibuat. Gayungan 1, daerah Gayungan, guys. Garasi Bis Kalisari. Di depan sana gedung Gravena, gedungnya CTV. Eh, lewat ngendi yo? Lagi. Polsek Gayungan. Belok ngiri. Oh, ada bakso bujangan di sini, guys. Di daerah sini, di Gayungan ternyata. Bakso bujangan. Ada demo di sini, mungkin mau sing nani koncone, mungkin mulengke ini ke arah Jambangan. Lewat mana ya? Di depan situ, guys,
belok kiri ke arah Rolak. Saya akan belok kiri. Kalau lurus terus ke arah Surabaya, guys. Arah lurus terus ke arah Surabaya. Nah, ini jalan Gayungan Kebon Sari. Gayungan Kebon Sari, guys. Di sini banyak sekali kantor-kantor ya. Kantor-kantor pemerintahan. Oh, ada kayak rumah adat Padang ya. Sebelah kiri saya. Oh, ancane. Oh, masjid, guys. Keren. Masjid yang apa ya? Anu ne arsitekture iku kayak rumah Padang, rumah adat Padang. Atrib embuh. Lah kene iki kiri dan kanan saya kantor-kantor tok, guys. Kantor pemerintahan. Enggak apal ya dinas-dinas apa yang ini. Kantor-kantor dinas sosial, terus apa iki? Oke, kantor-kantor tok ini. Perumahan juga campur-campur. Biasanya yang kene nek wong PKL ya, nek wong dodolan bunga terate bareng nek pinggir dalan. Tapi saya sebelah kanan jalan ya, sebelah sana. Kapan kayak ngerti ya, pengen tuku aku, maaf ya kembangnya. Lagi Sina Intergitas. Woi, kantor-kantor tok, kantor pemerintahan tok, guys, gini di Gayungan. Dan ruko-ruko perumahan campur Ketintang. Nah, oh, terus masuk Ketintang, guys. Jalan Gayung Kebon Sari. Jalannya cilik, guys ya. Harus berhati-hati. Banyak perempatan juga. Oke, wong. Nyebrang. Dan di depan sana ada perlintasan rel kereta api. Harus berhati-hati. Ini melewati perlintasan rel kereta api. LVK, perumahan LVK, guys. Ngene koncoku kene iki nggone. Pas kesane koncoku. Sebelah kanan jalan masuk. Kayak perumahan ya. Pas kesane koncoku. Oh. Ada bangunan tua, guys. Gak digawe gitu ya. Jembatan layang LVK, guys. Bonsari, Gayungan. Kalau depan saya ada pertigaan. Kita belok kiri ke arah Masjid Agung Al-Akbar Surabaya ya. Kita lurus saja. Jalannya sempit, kayak dilewati mobil-mobil tak. Wisata sentra kuliner Jambangan. Ada perempatan.
perempatan itu rame. Orang enak sih ngatur, nggak ada lampu merah. Oke, kita sudah nyampe di gini ki. Kalau belok kiri ke arah sepanjang, kembali lagi belok kanan ke arah Rolak. Tapi kita belok kiri aja dulu ya. Untuk belok kanannya kita buatkan video lain waktu. Iki ngiri lurus terus nanti ke arah stasiun sepanjang guys. Ke pas polisi geluran yang geluran juga bisa gini iki. Tapi kini jalannya sempit guys, harus berhati-hati, kayak rame hujan. Jalur alternatif menghindari kemacetan, tapi ya bangga sih macet ya. Jalurnya cilik tapi ya kendaraan mobil-mobil barang ini. Ini ada pertigaan. Kalau belok kanan ke arah mana ya? Iso numpak tambangan, guys. Tembusane Gunung Sari di sana. Padahal sih nih bisa ke mana tuh ya? Stasiun Sepanjang juga. Lebih cepat tadi untuk orang tapi ini mau mencoba lewat sini dulu ya. Pokoknya jalurnya lurus guys, gak minggok-minggok ini. Oke, ini melewati mendekati perlintasan kereta api ya. Sudah dekat dengan stasiun Sepanjang ini. Di depan saya ada pertigaan. Kalau belok kanan ke arah Rumah Sakit Siti Khadijah, stasiun Sepanjang, Pasar Sepanjang, Kesmas Taman, Taman Sepanjang ya. Kita akan belok kiri guys. Belok kiri melewati rel kereta api. Nah, kembali lagi ke arah Krian ke sini guys. Jalannya sempit ini, harus berhati-hati.
ada apa ini di tengah jalan? Oke, di depan saya sebelah kiri Mako Brimob. Sat Brimob, guys. Ini belok nganan ya. Satuan Brimob, markasnya Brimob. Oh, jalannya enak sih, rusak bunder-bunder nih. Nah, ini nih guys. Kembali lagi ke tadi pertigaan. Ini kalau belok kiri ke arah terminal Bunga Rasa, ke arah Surabaya, lagi balik lagi ke Krian ya. Pos polisi, pos simpang Brimob Taman. Ke arah Krian lagi guys. Oke, ya wes. Bis Restu ya. Jurusan Ponorogo. Ini jalur bis ya. Ini balik mana guys? Jalan yang saya lewati di video yang pertama ya, perjalanan dari Krian Kota Kebura sih. Ini arah sebaliknya, ini arah yang ke Krian. Yowis kone guys, untuk konten kali ini.